ini kalau misalkan kebongkar ya pastinya buruk untuk dia. Oh, ya pasti dong kalau orang demikian. Ya. Kisruh rumah tangga pasangan yang baru mengarungi rumah tangga selama setahun tersebut sontak membuat warganet terkejut. Bagaimana tidak, keduanya nampak harmonis dan kerap kali mengumbar kemesraan di depan layar sehingga wajar isu KDRT ini membuat warganet heboh. Kejadian ini tentu saja membuat warganet kembali mengingat ramalan Har Gumai tahun lalu saat keduanya baru usai melaksanakan pernikahan. Har Gumai beberapa kali mengatakan aktor berinisial R yang diduga netizen adalah Rizky Billar akan mengalami kejadian menghebohkan. R ini cewek cowok? R ini cowok. Oke, yang lu lihat? R ini pertama di tahun depan itu jadi musibah yang dia terima. Ada banyak masalah dia dapat? Ada banyak masalah. Oke. Har Gumai menyebutkan di akhir tahun 2020, dua rumah tangga mereka akan letak kebusukan Rizky Billar serta masa lalu kelamnya akan terkuak ke publik. Pernyataan Har Gumai saat itu sangat mengundang kontroversi warganet. Banyak yang mengecam ucapannya namun banyak pula yang menanti kebenaran ucapannya. Ini kalau misalkan kebongkar ya pastinya buruk untuk dia. Oh ya pasti dong kalau orang demikian. Ya. Tak hanya itu, Har Gumai juga menguak masa lalu dari Rizky Billar di mana ia dinyatakan sebagai simpanan seorang waria. Dengan kejadian saat ini gimana? Lesti Kejora tiba-tiba melaporkan si Billar ke polisi membuat publik kembali mengingat bahkan membeberkan ucapan Har Gumai beberapa waktu lalu.